sekarang ni kita duduk setempat yang yalah, paling-paling kurang pun rumah kita kalau rumah bujang pun adalah atapnya, adalah rantainya, ada air mungkin, ada dapur, makan. Tapi pengalaman saya pergi ke Sudan, kawasan pelarian perang ni, tempat tu dia, tak tahulah kalau tempat kita mungkin dipanggil macam pondok pun, nak kata reban takut macam kasar sangat kan. Maknanya ya Allah, rumah daripada jerami, dalam rumah tak ada apa-apa, tanah je. Macam kita perabot ke apa, tak payah cakap lah. Maknanya ada satu tempat kita pergi tu, sembang dengan seorang pakcik tu, seorang guru Quran yang buta, yang terpaksa lari daripada peperangan. Sembang-sembang tiba-tiba keluar ayam bawah katil dia. Ada katil tapi ada ayam, makan pun bersepah, dapur pakai dapur arang. Maknanya ini keadaan rumah, tempat tinggal adik-beradik kita. Mungkin mak kita, ayah kita, kakak, abang yang seagama dengan kita. Yang kita kat sini dapat rasa semua sekali, walaupun susah mana pun kita ada rumah, ada macam-macam kan. So paling kurang kita menggembirakan dia orang. Kita pergi ni paling kurang kita boleh sembelih lembu, kita boleh bagi daging, kita boleh bagi dia orang rasa makanan yang sedap walaupun sekali setahun. Dan kita ziarah tu pun dah kira bagus sangat, dah dia orang dah gembira sangat. Jadi syukur ke tidak kita ni, tak tahulah, syukur ke aku ni.